dalam surat tadi. Jadi hari ini kami merasakan pemberhentian tidak hormat saudara Adi Sutri karena melakukan tindakan yang mencoreng institusi Polri. Dan ini merupakan suatu bentuk tegas komitmen pimpinan Polri dalam hal ini Polda Jawa Tengah untuk menindak seluruh anggota yang melakukan pelanggaran, apalagi yang merupakan pelanggaran berat. Jadi kronologisnya ini seperti apa, Dan? Jadi kronologisnya yang bersangkutan sekitar bulan Februari 2022 itu melakukan perbuatan tercela, dalam hal ini dia melaksanakan perselingkuhan, kemudian tertangkap oleh warga, kemudian dibawa diamankan di Polres dan kita laksanakan sidang disiplin sampai dengan putusan banding kemarin menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pelanggaran berat, dalam hal ini kode etik profesi Polri. Banding dilaksanakan mulai bulan April 2022 sampai dengan kemarin, putusannya kemarin tanggal hari Senin kemarin. Ditolak berarti, Dan? Ya, bandingnya ditolak. Setelah putusan pertama di bulan April adalah PTDH, kemudian yang bersangkutan menyebabkan banding, dan bandingnya kemarin ditolak oleh komisi banding. Simbuan itu dilakukan bersama seorang wanita di desa Luan. Dan kemarin kan suami dari perempuan itu sempat bikin video, nah kan apa dekores perut itu apa? Jadi kami sudah berkoordinasi dengan instansi tempat yang bersangkutan berdinas, dan memang bahwa yang bersangkutan saat itu mungkin depresi, kemudian karena masalah keluarga sehingga membuat video tersebut, dan sudah ada klarifikasi dari yang bersangkutan juga untuk video yang selanjutnya. Himbauan untuk anggota, Dan? Nah, untuk himbauan kami kepada seluruh anggota Polri, khususnya Polres Purworejo, ini dijadikan suatu cermin buat kita semua bahwa pimpinan Polri tidak akan menutupi kesalahan anggota, apalagi itu melaksanakan pelanggaran berat, dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota Polri yang melanggar. Oleh karena itu, saya berharap bahwa ini menjadi kegiatan yang pertama dan terakhir di Polres Purworejo yang dilaksanakan oleh anggota Polri. Sehingga ke depan saya harapkan tidak lagi anggota Polres Purworejo yang dilaksanakan PTDH. Cukup ini menjadi yang pertama dan terakhir.